inilah cerita hidup saya, seorang guru selam scuba. Assalamualaikum. Nama saya Siti Atira binti Mustafa. Saya bekerja sebagai scuba diving instructor dan juga swimming teacher di Dive Buddy Shah Alam bertempat di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Saya meminati untuk menceburi bidang scuba diving ni salah satu sebabnya adalah kerana ilmu, di mana 70% daripada bumi adalah air. Jadi disebabkan fakta itu, saya berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang dunia air. Okay, cabaran semasa PKP mula-mula dahulu adalah student lah. Bila student tak ada, kita semua tak boleh beroperasi, terutamanya bahagian sektor pelancongan kena tutup, tak boleh pergi melancong, tak boleh nak buka. Jadi student tak ada. Bila student tak ada, kita tak dapat nak kongsikan ilmu. Dalam masa yang sama, kita tak dapat nak bekerja. Tapi alhamdulillah, bila dia dah start buka balik, sempatlah terkejar balik goal kita. Pengalaman manis dan pengalaman pahit. Pengalaman sepanjang saya menjadi seorang guru selam scuba ni banyak. Terutamanya dia berkaitan dengan dunia air. Jadi pengalaman ni banyak kepada safety lah, keselamatan. Terutamanya bila kita mengajar student, kita nak bawa dia pergi masuk ke dunia baru. Jadi apa yang kita pentingkan adalah keselamatan dia. Di samping kita nak kerjakan keseronokan, kita juga nak jaga keselamatan dia. Jadi pengalaman ni banyaknya bila kita bawa student cebur dalam dunia air, jadi wajah-wajah gembira mereka, wajah yang diorang selama ni, oh ini rupanya selam scuba. Jadi itu salah satu pengalaman manis yang dapat saya kongsikan. Okay, rintangan yang saya alami bila saya menjadi seorang guru selam scuba adalah seperti mana yang awak semua boleh lihat, saya seorang perempuan. Jadi persaingan saya adalah lelaki yang mana lebih nampak macho, gagah. Okay, jadi untuk saya tarik minat orang, tarik kepercayaan orang itu agak sukar sebab saya perempuan dan saya masih baru, taklah baru. Jadi orang nak percaya tu tak ramai. Tapi saya boleh janjikan satu. Apa yang saya belajar sama je seperti mana apa yang mereka belajar. Cuma pengalaman tu yang membezakan kami. Kata-kata akhir saya kepada guru-guru di luar sana, tak kiralah guru scuba, guru renang ataupun guru sekolah, keyword dia jangan putus asa. Bila kita berhadapan dengan student-student yang susah nak faham, lambat nak faham, keyword dia jangan putus asa. Okay, kita ni nak menyebarkan ilmu, nak berkongsi ilmu. Jadi pekerjaan ini dah cukup, orang kata cukup mulia. Tapi sebabnya kita nak kongsikan knowledge kepada mereka-mereka di luar sana. Jadi jangan putus asa, jangan cepat mengalah.